Alhamdulillah. Alhamdulillah, setengah jam berkata. Kan? Berpeluh kau-kau je. Tengok tu. Assalamualaikum, kawan. Assalamualaikum, alhamdulillah. Selamat datang lagi. Berjumpa lagi kita semua dalam channel YouTube Bro Riz. Okay guys, terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu semua, daripada Singapura, daripada Sabah, Sarawak, dan tak lupa juga kepada Brunei kamu. Subscriber Brunei, terima kasih . Terbaik kamu. Alright, so hari ni speak kamu tengok semua dalam tajuk. Aku nak pergi ke Thailand. Wuih, beratur lah motor, kereta. Tumpah kita nak buat custom. Dah? Wah, itu pun dah penuh lah, nampak? Oh, pisang. Right guys, sekarang ni aku bersama XADV. Jom. Syah kawan aku. Okay guys, aku nak masuk Thailand sekejap. Nak pergi Hat Yai. Tak tahu sama ada nak tidur Hat Yai ataupun tidur kat mana. Tengok sekarang, bincang dengan sahabat aku ni, Syah. Okay, aku nak cerita sikit mengenai Spoket ni. Spoket ni memang padu pada pengguna-pengguna TL500. Ini bukannya marketing . Ini cerita betul . Bukannya dugaan . Ini cerita betul . Memang sedap. Kau mau tengok. Aku lenjan tadi. So kita orang start KL daripada Selin River. Jeknya ronda tu. Kita orang start daripada Selin River, RV kat situ. Kau mau tengok jam. Isyam, ampah aku ramai sangat nak masuk Thailand . Aduh ya. Okay, kita orang start daripada Selin River tadi. RV kat Selin River. Lepas tu pergi makan sekejap dekat Selin River juga. Lepas tu kita orang teruskan perjalanan lah, menuju ke sini lah. Alright. Okay, so aku nak bagi tahu kamu, Untuk Spoket size 43 ni, memang sedap kau mah. Memang padu. Itu baru main Spoket je. Kita belum tukar lagi roller. Kita belum cair roller lagi. Menggunakan roller standard kilang size 15. Padu juga. Setakat memang tadi kami memang maintain speed 15 16 15 16. Laju mah. Sekarang ni tepat pukul 2. Pukul 2, bayangkanlah kita orang daripada Slim River tadi makan, lepas makan tadi pukul 9 baru kita orang gerak. 9 10 11 12 1 2, 5 jam sampai sini. Memang si minyak jalan, si minyak jalan kan. Cuma rehat sekejap ya tadi dekat Juru. Syah sakit bontot. Kebal bontot. So kita berehat sekejap. Lepas tu kita teruskan lah perjalanan menuju ke sini. Kita dah chop dah. Motor tak ramai, kereta yang banyak. Tapi sekejap lagi kita akan berkicap nak buat custom tu, confirm ramai lah. Okay, tunggu jap sahabat aku chop. Okay, aku nak cerita balik pasal ni tadi, pasal Spoket size 43 tadi. Memang padu kau mah. Kau mah tengok ni, memang aku letak dekat sini je. RPM 6 6 lebih sikit, 15 lebih. Okay, jom. Okay, balik-balik cerita tadi. RPM 6 lebih sikit, dah 15 lebih dah. RPM separuh, 6.5, dia dah pergi kepada 16 dah. So motor aku ni, aku rembat tadi boleh dapat maksimum 17. Habis, lekat dah 17. Belum cair roller lagi . Untuk nak dapatkan lebih power lagi, roller kena cair, kata MacGyver kita, Ustaz Abang Zul. Okay, roller kena cair dan kalau kata ada modal, main exhaust sikit. Lagi padu. Okay, lagi kita sambung balik. Banyak ni operasi ni, polis, custom semua ada ni.
Alright, alhamdulillah. Tak ada apa pun, dia blok tadi bagi jalannya tepi kan. Okey, alhamdulillah kita sudah sampai di Thailand, come on, Danau. Welcome to Danau. Right. Yang Thai. Eh. Ya betul. Tak ramai. Okay, thank you. Oh betul tak ramai. Sini tak ramai lah. Tunggu kejap lagi kat custom bang. Okay, kita sambung boleh. Aku nak pergi chop kejap. Nanti kita sambung balik. Right. Bang, di mana? Di Kuala Lumpur. Di mana ni? Johor. Mak ay, jauh lah. Semalam datang? Ha? Semalam gerak ke? Tapi daripada Langkawi hari Selasa ke lah. Oh, daripada Langkawi lagi. Jauh jalannya. Ni nak ke mana? Nak ke mana bang? Ha? Nak ke mana? Ini ni terus nak pergi Betong. Hui. Malam ni tidak Betong. Ni masuk Betong. Ha. 4 jam bang perjalanan. Ha. Okey okey okey. Semoga berjaya bang. Ha? Selamat sampai. Alright. Dah lah duduk 8 jam 6 jam diri setengah jam. Isyang. Alright, okay guys, kita nak pergi makan dulu dekat depan ni, dekat danau ni. Dah kelaparan dah. Makan pagi je tadi, sarapan pagi je. Apa ni, roti canai. Rumah bayang lah berapa jam. Okay, aku nak pergi makan dulu. SIM card, apa ni semua dah ada, dah beli dah tadi dekat kedai kopi. So lepas makan ni aku plan nak pergi kedai Sah kejap. Plan nak pergi kedai Sah kejap, nak beli barang. Lepas tu nak bincang dengan diorang lah, diorang nak tidur kat mana. Tu ni brother ni daripada ni tadi kan, daripada JB. Hari ni meriah pula kat danau ni, ramai pula orang masuk. Okay guys, kita pergi makan dulu, nanti kita sambung eh. Dengan kedai makan pun penuh sudah. Nanti siang. Alhamdulillah guys, kita dah makan. Kita nak bergerak dah menuju ke Krabi. Tapi kita akan singgah dulu ke Hanyai. Okay, kita ada member daripada Manu, India. India. I ride a versus 650. 650 versus Kawasaki. Ya, yeah, Kawasaki. Dia pergi ambil motor dekat Port Klang eh. Ya, yeah, Port Klang. I bought my bike and then I rode from Johor Bahru till Kuala Perlis. Yes, yes. And then I entered Thailand. Oh, okay. Now you I'm go to Krabi. Krabi. Oh, okay. No. No. Dia pun YouTuber juga, tapi dia buat peribadi dia lah. Daripada India terus atas sini. Okay, my YouTube channel, yeah. Boris Vlog. Yeah, vlog. Yeah, Boris Vlog. Yeah. This one. Oh, okay. Subscribe. Okay, thank you very much. See you. Yeah, see you in Krabi. Yeah, we'll alright. You are two people, three people. Two bike and three people only. Oh. Very nice. Your name? I'm Manu. Manu. Manu, right. You, Manu. Manu. Yeah. I'm Riz, eh? Yeah. Okay, see you. Right. I'll take a photo of you. Alright. Okay guys, kita nak bergerak dah. Kita ada subscriber daripada India. Internationalnya. Syah, Syah. Dia ambil gambar. Ada. Selfie. Ada peminat daripada India kita, subscriber. Mantap. Okay. Alright. Okay, see you. Jom. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Tadi kita bincang tadi. Tak jadi koma nak tidur dekat Hanyai. Kita nak tidur di Krabi koma. Lebih kurang dalam pukul 9 ke 10 macam itulah kita akan sampai di Krabi. Dah boleh agak dah 9 ke 10 sebab kita tak boleh nak speeding. Korang pun tahu kan jalan Thailand macam mana kan. Jadi kita maintain speed ikut speed kebangsaan dia lah. Speed kebangsaan dia kalau motor ni 90.
20 km sejam. Tapi takkan kita nak letak 90 kan. Kita lajar lah sikit, up lah sikit, 100 ke 110, maksimum 120 lah. Okay, Alhamdulillah. Alright, okay guys, kita akan teruskan perjalanan menuju ke Hanyai sekejap. Aku nak beli barang dekat kedai Sah tu, sebab kalau balik nanti hari Ahad, Sah tutup. Sah tutup hari Ahad pun. Jadi aku nak singgah sekejap, terpaksa lah. Jadi kita pun tak ada rushing mana pun, kita maintain-maintain je lah kan, santai-santai je. Alright, jom, let's go. Hoi, lebat gila kau mah depan tu. Sikit lagi nak sampai Hanyai, tapi apakan daya. Kita terpaksa berhenti sekejap, tukar uniform. Oh, lebat. Kau-kaunya, kau-kaunya. Lebat, lebat, lebat. Sikit lagi nak sampai ke desa, tapi apakan daya, uniform kena pakai. Oh, nampak tu, dah ribut dah tu. So, kita berhenti kat depan ni, tukar baju kang. Ah, kita tukar baju depan ni. Tapi kita tak terus, depan ni kita masuk kiri. Tapi tak apalah, depan ni kan kita tukar baju. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. Kita dah singgah ke desa tadi. Tengah hujan-hujan lebat tadi, singgah kejap. Ini pakai baju hujan ni gini ya. So cuaca masih kenyai-kenyai lagi dekat baru masuk Road 41. So kita singgah kat PTT sekejap, tak tahan nak terkencing, sejuk. So aku kencing sekejap, Syah minum, jom. Okay, kita akan teruskan perjalanan menuju ke Patalong dulu. Lepas Patalong nanti kita macam biasalah ikut jalan terang lah. Tapi dekat terang nanti aku akan masuk jalan bypass. Aku tak nak masuk town lah, melambatkan masuk town ni. Jadi aku akan teruskan masuk ikut bypass lah, cepat sikit. Cuaca nampak tu, gelap. Still akan hujan lagi ni. So tak apa, dah standby baju hujan dah. Seluar basah tak apalah. Sebab kalau dia hujan, tiba-tiba je tiba hujan, merendum terus. Okey, perjalanan macam biasa mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam untuk sampai ke Krabi. Dalam kiraan kilometer 300 lebih lah daripada sini. Okey, aku akan teruskan perjalanan menuju ke Krabi. Kau mah aja gila. Borak-borak-borak, tengah-tengah makan tadi. Krabi on. On. Jarang tak on. Yang mana yang ikut Bro Riz, semua nak buat kerja gila dah. Terjebak semua. Aduh. Okeylah, jom. Alhamdulillah, jam dah tepat pukul 6:29, 6:30 lah. Han, sebab aku tak setting lagi jam aku ni. So aku rasa dah 6:30, 6:35 macam tu. Tapi jalan jam lah pula. Kat sini rasanya depan ni dia buat jalan ni macam biasalah. So tadi line clear tadi, sedap lah, maintain dalam 1.2, 1.3 lebih. Kali sampai sini melekat pula dah. Aku ingat depan sekejap lagi aku nak tukar kasut lah. Tengok cuaca pun dah okey, tak ada masalah ni. Sebab aku pakai selipar aku pun, nampak? Bahaya. Jadi depan ni kan aku akan tukar kasut lah. Nampak? Jam kau-kau ke mah. Alright, nanti kita sambung balik. Alhamdulillah guys, kita dah sampai di Patalong. Hujan lebat tadi, kita dah berehat. Kau-kaunya lebat. Basah kuyup. Aku pun dah pakai kasut balik. Alright, so sekarang tepat jam 8:21. Kita di Patalong, di PTT Patalong. Alright. So kita akan teruskan perjalanan menuju ke Krabi. Okay koma, daripada sini nak pergi Krabi lebih kurang dalam 3 jam lagi. Alright. So jalan dia tak adalah sempit sangat. Yang ni kan kita terus je kan sampai ke Patalong. Sampai ke Terang. Kat Terang nanti aku akan masuk jalan bypass lah. So jalan tu kita tak masuk kat Pekan lah, Pekan Terang tu. Jadi kita terus je kan. Jadi kat situ kita jimat sikit lah masa. Okay. Pada
ada koma yang nak ride malam macam ni sebenarnya agak bahaya sikit lah, tapi kalau koma nak juga try, hati-hatilah. Bila di sini antara terang nak ke, sorry, Patalong nak ke terang, agak bahaya sikit jalan dia. Jadi kena lebih slow lah, tak payah laju pun. Daripada terang nanti, bypass nanti, kat situ jalan dah cantik dah, jalan dah clear. Jadi maintain lah, maintain speed lah, ikut pada komo punya speed lah. Kalau boleh maintain lah 100 ke 110 ke ataupun 80-90 ke kan. Sebab jalan gelap nampak ni, tak nampak apa kan. Kalau kata lampu ni tak ada, memang gelap lah. Alright, so bilik pun tadi kita orang dah booking. Yang ada pun kita ambil satu bilik je lah, satu bilik untuk tiga katil. Syah dengan anak dia, aku seorang lah. Jadi satu katil besar, satu katil kecil lah, di Aunang. Alright, so kita akan jumpa lagi lah dekat mana-mana kan, aku akan sambung lah. Alright, alhamdulillah guys, kita dah sampai di Terang. Nampak tu, tak sampai setengah jam lah. So kita tak speed pun, maintain je, lebih kurang dalam 180-190. Jalan pun tak boleh laju kan. Okay, pada koma, aku nak nasihatkan, jangan tirulah aksi kita orang ni. Alright, pada koma yang adik-adik, junior-junior yang nak baru nak belajar ride ke Thailand semua, alright, pastikan korang atur lah perjalanan korang tu elok-elok eh. Kalau boleh gerak daripada KL tu, tidur Danok dulu ke, tidur Anyai, besok pagi-pagi keluar shoot terus pergi Krabi ke, Phuket ke. Sebab apa, bila kita ride malam dalam Thailand ni, bahaya, risiko dia tinggi. Kita tak nampak kadang-kadang apa yang melintas kan. Macam siang pun kamu pun faham kan, 4x4 melintas lah, orang kampung melintas lah kan. So rancang perjalanan tu elok-elok. Make sure jangan ride malam, okay. Aku ni saja kita nak test, sebab kita orang tadi daripada KL pagi, lebih kurang dalam pukul 7 lebih, pukul 7 keluar. So bila sampai Danok tadi, kita orang tengok masa okey, so kita orang shoot lah terus ke Krabi. Sebab apa, perjalanan daripada Danok ataupun Anyai lebih kurang dalam 4 jam. Jadi kita dalam keadaan badan pun masih fresh lagi. Macam ni kan, baru pukul 8.30 dekat pukul 9. So kita tak ganggu waktu tidur kita kan. Kita tidur pun lebih kurang pukul 12. Mesti dah tidur kan. Kalau korang jenis tidur awal pun, korang mesti bangun awal. Mana dia dah tua-tua tidur sampai 12 jam macam budak-budak. Kan. Jadi kita masih segar. Cuma ride malam ni kena hati-hati, agak bahaya sikit di dalam Thailand ni. Jangan, kalau boleh jangan koma daripada KL tu ride malam kan. Lepas tu mengganggu waktu tidur, masuk siang terus tembak. Itu pun agak bahaya juga, sebab korang akan kena micro sleep. Tengah bawa tertidur kan, sebab korang tak tidur. Jadi macam ni fresh, cuma korang kena lalu malam. Bila lalu malam, make sure macam ni, pakai spotlight ke kan. Jadi badan tu segar. Cuma aku tak galakkan lah korang amalkan ride malam di Thailand eh. Agak bahaya lah, risiko terlalu tinggi. Alright, okey lah, jom. Perjalanan daripada sini, daripada Terang ni, bypass nak ke Krabi, tak jauh dah, lebih kurang dalam 2 jam. Kita dah harungi sejam lebih, lebih kurang dalam sejam lebih lah, sejam 45 minit lah macam tu. Okey, jom kita teruskan perjalanan menuju ke Krabi. Kita akan tidur di Aunang. Alright, jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah koma, kita baru sampai di pekan yang kalau kanan tu kita pergi apa ni, Emerpool. So daripada sini nak ke Town Krabi ataupun Aunang tak jauh dah, lebih kurang dalam tengah jam ataupun 35 minit. Alright, okay guys, aku nak cerita sikit pasal rantai ni eh. Sorry, pasal spoket ni. Okay, spoket saiz 43 ni memang sedap. Dengan roller saiz standard 15 ni, okay juga, sedap juga. Okay, so dia lajak ada, power ada, minyak pun okay, ada penyematan sikit kan, daripada yang standard.
standard tu enjin pun agak tinggi, dia punya RPM pun pergi 7 lebih kalau kita rembat lebih kurang dalam 1.5 lebih kan. Dah 7 lah tu. So agak tinggi jugalah RPM. Jadi bila kita menggunakan tak nampak. Bila kita menggunakan spotlight on tak on. Okay, bila kita menggunakan sprocket yang kecil ni, enjin pun smooth, tak ada terlalu mengerang, smooth, relax, santai je dia kan. Tapi power. Okay, kepada koma yang belum tukar lagi, aku dah buat review dah untuk koma ni, sampai ke Krabi aku buat. Kan. Jadi kalau koma berminat, koma buatlah. Jumpalah kita punya MacGyver tu kan. Alright, okay, jom. Guys, alhamdulillah koma. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi sampai. Allah izinkan. Allah izinkan kita sampai koma. Alhamdulillah. Okey, tepat jam 9.36 jam aku ni lambat. Mungkin 9 pula. 10.35 dekat handphone, dekat motor aku. So bukan dalam 10.45 lah. Alright. So 10.45 awal lebih kurang dalam 15 minit lah. Dia jangka tadi aku akan sampai sini pukul 11. Tapi jalan clear. Jalan tadi memang clear. Start daripada terang tadi, aku ikut bypass, lepas tu kita shoot terus. Memang clear. Speeding pun dalam 110, sebab ada hujan sikit, kenyai-kenyai apa semua kan. Alright, so aku nak cerita sikit pasal korang, pasal minyak. Tadi aku top up dekat Patalong. Alright, yang aku berhenti kat Patalong tadi kan, selepas hujan lebat. So kita orang mengetik je apa semua kat situ, panaskan badan. Lepas tu kita orang top up lebih kurang dalam 300 baht untuk full motor TL ni. Standard lah sini, minyak mahal kan. Okay, so daripada situ tadi 300 baht. Selalunya kalau aku menggunakan sprocket yang standard kilang, Okay, aku akan sampai sini kalau naik berdua lah. Ini cerita naik berdua dengan wife aku kan. Maintain speed yang sama, aku akan sampai di sini mesti tinggal 2 bar. Okay, so dekat sini sekarang ni aku ada tinggal 3 bar. Nampak tu? 3 bar. Jadi dengan adanya sprocket saiz 43 ni, aku dapat menjimatkan minyak lah 1 bar. Banyak lah 1 bar. 1 bar kalau TL RM6. RM6. Kalau RM6 boleh pergi lebih kurang dalam 100 lebih kat. Kan? Lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah lah, dapat pinjamatan nampak. 1 bar kita jimat daripada kita menggunakan sprocket yang asal lah. Okay, alhamdulillah. So rasa berbaloi jugalah kan, aku tukar sprocket ni untuk bagi info dekat koma jugalah kepada pengguna-pengguna TL500. Okay, bukan TL508, TL500. Okay lah, aku nak menuju perjalanan terus ke Aunang. Nak terus ke hotel. Hotel pun dah booking. Okay, kita dah melepasi Pekan Krabi. Depan ni kita traffic light, nanti satu lagi kita masuk kiri terus pergi ke Aunang. Okay, okay lah, nanti dekat Aunang nanti kita sambung lagi. Alright, let's go. Alhamdulillah, kita dah sampai Aunang koma. Aunang. Okay, perjalanan daripada KL ke Aunang ni 16 jam lah kalau kita ikutkan daripada pukul 11 kan. So jam dah pukul 11 lah. Okay, 16 jam 16 jam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Aunang. Aku bergerak pukul 7 tadi. Pukul 7 aku dah keluar rumah, 7 pagi.
So aku sampai sini Aunang pukul 11 malam waktu Malaysia eh. Waktu Malaysia. So total 16 jam. So pada koma yang nak buat macam ni, fresh, badan fresh, otak fresh, tak adalah nak ngantuk apa ke, tak ada. Sebab kita dah biasa tau. Kita dah biasa bangun pagi. Lepas tu kita tidur pun pukul 12. Ni pun pukul 11. Waktu tidur kita pukul 12 lebih. Contoh lah kan. Yang mana tidur awal tu, korang bangun awal. Ni Aunang masjid. Jadi koma kalau yang nak cuba tu, boleh try. Tapi aku tak sarankan lah. Aku tak galakkan sebab malam memang bahaya. Okay. Tapi kalau korang nak cuba, terpulang. Tepuk dada tanya selera. Okay, daripada koma ride malam, waktu tidur koma ride. Kan? Waktu tidur koma ride, lepas tu sampai siang, lepas tu sampai petang sini. Ada yang sampai malam. Jadi benda tu macam tak safety lah. Alright. Dah tutup ke? Kalau malam-malam tak berada tutup. Alright bro. Tanya. Anda adalah bikers kental. Dulu dia panggil bikers tega. Tapi bila keluar filem bikers kental, semua cerita bikers kental lah. Dia nak buat mata tak boleh ni. 16 jam ah. 16 jam. Tahniah. Oh, kebal buntut semua dia. Tak pakai jaket je. Dahsyat tu. Nak beranak tak pakai jaket. Aduh. Alright. Okay lah guys. Aku rasa video aku sampai sini saja. Untuk hari ni. Okay. Bila kita dah ride jauh, jangan terus matikan enjin. Kita bagi dia running dulu. Okay. Tu kedai makan. Kita berada di Aunang. Alhamdulillah. Okay. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Apa pun aku ingin ucapkan kepada korang semua, terima kasih kerana sudi support, subscribe, like, comment dan share. Mungkin kita berjumpa lagi. Tengoklah besok, aku pun tak tahu apa program esok. Kalau aku pergi laut, aku akan buat konten lah. Tapi musim hujan ni aku risau lah, takut laut gelora kan. So tengoklah, kalau ada, adalah video kat sini-sini. Kalau tak ada tu, korang tengok je lah video balik nanti eh. Okay, aku akan makan kat situ lah. Itu hari aku makan kat situ lah, ini aku nak makan kat sini. Alright. Okay guys, jumpa lagi. Aku Bro Riz. Motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kental. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.